Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menghadiri kegiatan halal bihalal sekaligus pertemuan rutin pengurus Purnawirawan Polri. Kegiatan ini diadakan di Aula Jana Nuraga Polres Grobogan. Dalam sambutannya, AKBP Dedi Anung Kurniawan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kontribusi para Purnawirawan Polri dalam membangun institusi kepolisian di Indonesia. Kita Polres Grobogan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan seperti patroli dan juga operasi miras, operasi lalap liar dan lain sebagainya. Yang kemarin juga kita musnahkan ada ribuan botol miras. Ya, syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan sehingga kegiatan masyarakat berjalan dengan aman dan lancar yang ada di Grobogan ini. Kemarin juga kita ada program untuk kunjungan ke Polsek-Polsek, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari PP Polri yang berkenan hadir di Polsek untuk bertatap muka. Jadi kami alhamdulillah dalam satu bulan puasa kemarin sudah 19 Polsek saya kunjungi. Tentu ini untuk mendekatkan kita kepada anggota-anggota yang ada di Polsek supaya mereka termotivasi dan juga mendekatkan mereka dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan. Acara halal bihalal yang dilakukan sekaligus pertemuan rutin pengurus Purnawirawan Polri, hal ini diharapkan dapat menjadi momen yang positif untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan Purnawirawan Polri. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.